Barokatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom. Selamat pagi dan kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat PLT Kepala Pusat Persasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi, yang kami hormati Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Bapak Salvi, yang kami hormati Ketua Pokja Bidang Pendidikan Menengah, Bapak Sugeng Riyadi, yang kami hormati, Sekretaris Pokja Bidang SMA, Bapak Rizal Alfian, yang kami hormati, Koordinator Lomba Fiksi, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia, yang kami hormati, Bapak atau Ibu, serta Sobat Prestasi sekalian. Para hadirin, marilah sejenak kita berdoa agar acara dapat berjalan dengan lancar, doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum mengawali acara, marilah kita mengucapkan bismillahirrohmanirrohim dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan karunia-Nya serta kita dapat berkumpul pada hari Kamis 22 Oktober 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sobat pesasi untuk mengawali acara, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tiga stansa. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia. Seentu. Bangsa dan tanah airku Marilah kita bersatu Indonesia bersatu Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku Bangsa ku, rakyatku semuanya Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Indonesia dipersilakan duduk kembali. Sobat Pesasi, senang sekali saya Ajeng Gebi dari Komunitas Fiktioner akan menemani Sobat Pesasi dalam acara bincang-bincangan The Seat Talk. Nah, Sobat Pesasi, gimana nih persiapan kalian untuk mendapatkan informasi dan juga menambah ilmu baru tentunya supaya kita bisa menjadi lebih profesional dalam dunia usaha untuk siap membentuk mental yang kita punya seperti kreativitas, keberanian, daya kreasi yang tinggi, dan yang paling penting adalah memiliki semangat tinggi serta kemauan yang keras supaya sobat prestasi keluar dari zona nyaman. Nah, kita juga bisa membentuk nih atau menciptakan sesuatu yang unik dan baru tentunya sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang dan juga memiliki nilai atau value. Nah, Sobat Prestasi, narasumber kita pada pagi hari ini sangat inspirasional. Inspirasional, maaf. Dan juga orang yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan maupun usaha. Di antaranya, yang pertama ada Bapak Asep Sukmayadi, PAP Ketua Pusat Pesasi Nasional. Yang kedua ada Bapak Salvi, Direktur Kemitraan dan Penyelenggaraan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang ketiga ada Bapak Sandiaga Uno Wih, dari pengusaha. Dan yang keempat Bapak Gemma Albin Said, social planner. Yang kelima Bapak Bima Arya Sugiarto, wali kota Bogor. Dan yang terakhir ada Ibu Victoria Tahir dari Direktur Maya Pada Group yuk jangan lama-lama lagi ya sobat prestasi narasumber yang pertama datang dari dunia pendidikan beliau orang yang berpengaruh terhadap talenta-talenta anak berprestasi Indonesia keren kali ini sangat luar biasa beliau dan juga kita akan mendapat pengetahuan dari Bapak Direktur Kemitraan dan Pengurusan Dunia Usaha dan Dunia Industri Langsung saja kita sambut Bapak Asep Sukmayadi dan Bapak Salvi. Kami persilahkan. Assalamualaikum, Ajeng. Saya tidak bisa. Hai, Bapak Asep. Video saya tidak bisa tampil. Ah, masih dikunci. Jadi nggak bisa lihat menyapa sobat prestasi ini. Nanti saya share juga eh, ini ya, paparan. Apakah Bapak Direktur Kemitraan? Dijen vokasi sudah hadir di sini atau menyusul, ya? Bapak Asep, halo. Boleh halo. suara suaranya. halo. tes, 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 cek, oh, cek. Sudah, sudah terdengar, Bapak. Oke, ah, oke, okay. uh, okay, saya uh, belum bisa. Oke, okay, nah sekarang bisa. Nah, saya okay, sudah ya. ada Bapak, sudah nah, terlihat wajah okay. ganteng Bapak Iya, Wah, <laughs> <dan keren. laughs> <Terima laughs> karena. Terima semua kasih, Ajeng bonusnya ya. pagi ini. Oke, okay, uh, Gimana nih, saya ber waktunya berapa lama ini? Kurang lebih Bapak akan memberikan uh, informasi mungkin atau motivasi kepada sudah pesasi setengah jam, Pak. Sampai jam 11 pagi. Oh dia Tentunya Sobat Direktur kan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Pak Asep. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, <laughs> Pak Asep bisa. Ya terima kasih, Pak Direktur. Saya masih di off ini, you cannot start. Video, uh, Ajeng, Pak host Direktur diizinkan it. itunya uh, apa uh, videonya? You cannot start video because the host stop it. Ya, yeah, Pak. Uh, sebentar, Pak Direktur. Eh yeah. uh, Coba Panitia Ajeng, uh, Pak Direktur dibukakan itunya akses untuk buka videonya. Ya. Yeah. Uh, <laughs> luar biasa. Ini ketemu <laughs> pertama kali kita virtual dengan Pak Asep. Selamat. Uh, ya, yuk. Nanti kita silaturahmi. Yeah, Pak Direktur. Pak Dir, terima kasih Pak sudah sami, hadir. Sami-sami. Nah, ini uh, Pak Dirjen kemarin juga sempat sebenarnya kita juga sedang ada kegiatan berbarengan nih Pak Direktur kan. Okay. Satu yang lomba kompetensi siswa SMK. Okay. Satunya lagi ini Pak yang uh, festival inovasi dan kewirausahaan siswa SMA. Harus kita motivasi adik-adik, pokoknya harus lebih baik. Siap-siap <laughs> Pak Dir. Izin Bapak mau duluan silahkan, barangkali Pak tuan rumah duluan. <laughs> Akan saya baik, baik. silakan Pak. Izin Pak Dir, ya. Ajeng, uh, ya, Pak. saya mulai ya. Ini sudah ada Pak Direktur di sini, ke senang sekali. Sudah ada lebih dari 150 anak-anak berprestasi, Pak Dir, yang ikut kegiatan kita pada kesempatan pagi ini. Sampai sore nanti kita akan ada beberapa uh, apa, narasumber yang lain. Ada Pak Sandiaga Uno, ada uh, Pak Wali Kota Bogor, ada apa motivator dan kemudian ada Ibu Victoria Tahir juga berkenan hadir untuk bisa memberi motivasi kepada uh, apa anak-anak uh, talenta-talenta hebat di bidang <tuh> inovasi dan kewirausahaan izin Pak Dir saya mulai uh, nanti mungkin uh, saya kurang lebih uh, setengah jam saja kemudian nanti bisa dialog silahkan kepada kali Pak Direktur nanti bisa uh, apa me mendorong kami untuk lebih uh, lompat lebih tinggi gitu Pak kurang lebih <laughs> Siap, uh, saya izin share dulu ya. Uh, Ajeng, ya, saya menyapa. Oke, okay. okay. baik uh, sobat prestasi, peserta uh, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia yang sudah berkumpul pada kesempatan pagi ini. Selamat pagi. Uh, tentu saja hari ini mungkin uh, masih tetap uh, tegang dan uh, apa uh, penasaran karena adik-adik sedang berlomba sampai hari ini. Mudah-mudahan besok sudah ada hasilnya. Jadi uh, adik-adik adalah merupakan uh, bagian dari generasi terpilih uh, yang dimiliki Indonesia saat ini uh, yang uh, mencoba untuk menemukan kenali bakat dan potensi dan passion adik-adik. Di bidang inovasi dan kewirausahaan, yang itu tentu saja sangat diperlukan oleh Indonesia untuk bisa mengukir masa depan Indonesia, bahwa besok itu adalah hari ini. Itu ditentukan oleh talenta-talenta pelajar Pancasila yang sedang berkumpul hari ini, yang menjadi harapan Indonesia. Saya akan... Uh, nah, ini ini kita punya, ini adik-adik kita punya... Uh, apa kerangka besar pengembangan prestasi dan talenta unggul Indonesia Raya. Nah, ini adalah sebetulnya kerangka pemikiran yang sedang dielaborasi dikembangkan oleh Pusat Prestasi Nasional yang mengemban tugas untuk mengembangkan prestasi peserta didik dan satuan pendidikan. Yang kita melihat bahwa kita ada peluang besar untuk bisa kita lakukan percepatan transformasi kemerdekaan mengenai pengembangan SDM unggul sebagaimana juga yang telah menjadi visi dari Bapak Presiden yang telah menjadi uh, arah utama dari orientasi besar pembangunan kita paling tidak lima tahun ke depan, yang sudah termaktub di dalam RPJMN, diantaranya adalah bagaimana kita melihat uh, ada potensi manusia, alam, sosial, budaya, sejarah, infrastruktur, geostrategi, dan geopolitik yang tidak orang lain punya, yang tidak bangsa lain punya, kecuali kita yang punya. Itu adalah uh, potensi keunggulan kita yang mungkin tidak bisa terbantahkan untuk menjadi modal transformasi kemerdekaan sehingga kita menjadi negara maju, adil, dan makmur. Cita-cita besar kita 2045 bahkan bisa menjadi mencuswar baru dunia dengan melakukan apa yang kita sebut sebagai bagaimana nih caranya potensi otak talent, bakat, dan prestasi adik-adik yang sekarang kurang lebih ada 52 juta Pak Direktur ya seluruhnya dari mulai SD sampai ke perguruan tinggi ditambah usia-usia 0 sampai 6 tahun bisa sampai 65 juta itu setara dengan penduduk um, Spanyol, Itali barangkali ya itu uh, apa, jumlah generasi-generasi milenial kita tetapi kita harus akui bahwa sampai sekarang uh, nampaknya kita harus merapatkan barisan tidak berdiri terpecah-pecah menjadi semacam kerumunan yang tidak yang belum tentu arah. Potensi otak, kecerdasan dan talenta-talenta anak-anak Indonesia harus kita coba bangun menjadi sebuah barisan atau line up ini yang di tengah. Kemudian setelah line up kita kenapa kita tidak bisa membangun pasukan-pasukan kehebatan anak-anak kita? Yang sekarang di antaranya ada 150 anak, 250 anak sedang berkumpul, Pak Direktur. Di sini nah, kita coba, uh, ini adalah sudah menjadi barisan. Sebenarnya ini barisan, barisan uh, ini barisan keunggulan di bidang inovasi dan kewirausahaan. Nah, yang memang masih sedikit, tapi saya kira ini menjadi inspirasi. Nah, uh, kita di Kementerian Pendidikan punya kebijakan Merdeka Belajar. Ini adalah modal yang sangat besar, di mana ada D bahkan sejak SD SMP mulai kesempatan mulai sentuhan Bapak Ibu guru pengembangan kurikulum belajar di sekolah bisa juga mencoba belajar menemu kenali bagaimana berinovasi dan bagaimana bercita-cita menjadi pengusaha atau memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan. Nah, kemudian menjadi kebijakan juga ada manajemen talenta nasional. Termaktub di dalam RPJMN 2020 bahwa talenta-talenta eh, hebat Indonesia harus dikelola lebih baik. Ada lima isu di situ, adalah isu mengenai database talenta, kemudian ada isu mengenai pemetaan talenta hebat Indonesia, ada isu mengenai pemantapan karir, pengembangan karir dari talenta itu, ada isu eh, tentang pembangunan ekosistem, eh, kapitalisasi dan akuisisi talenta-talenta hebat Indonesia, dan ada pelembagaan talenta Indonesia. Ini yang yang saya kira di tengah situasi pandemi ini kita tidak boleh uh, lengah dan tidak boleh uh, tergerus perhatian kita untuk tetap memperhatikan talenta talenta hebat Indonesia yang diantaranya hari ini Pak Direktur kita undang melalui kegiatan fiksi 2020 fully daring Pak nah, ini kan uh, bentuk apa bentuk adaptasi kita nah, adik-adik merupakan bagian dari uh, apa uh, pengembangan prestasi yang coba kita adaptasi bagaimana itu bisa kita lakukan kalau kita lihat di bawah Uh, sebagaimana juga arahan Mas Menteri, kita ingin ada melakukan identifikasi sejak awal, bakat-bakat, talenta, talenta hebat Indonesia itu seperti apa, kita lakukan assessment potensi minat dan bakat, kemudian kita bangun medan-medan apresiasi, medan-medan kompetisi, medan-medan ekspresi, kita uh, standarkan, kita uh, apa namanya kita bangun kembangkan tentu sebagaimana kita juga mengkurasinya seperti apa sehingga kita bisa menjadi sebuah modal kita untuk e, apa didorong e, melalui pengembangan ekosistem untuk bisa bisa diaktualisasikan, dikapitalisasi, dipromosikan melalui karpet merah-karpet merah yang bisa bisa dibentangkan dari mulai hulu sampai ke hilir sampai kemudian pemanfaatan tata tata itu melalui tiga gerakan nomor e, di kanan yaitu adalah pelembagaan e, kita memiliki kita harus punya visi ke depan bagaimana mengembangkan talenta-talenta unggul itu seperti apa kemudian harus ada dukungan informasi IT yang kita sebut sebagai high profile IT per big data bukan hanya big data kalau talenta tapi saya pikir kita juga harus punya apa IT for big base data karena kita memiliki potensi-potensi kehebatan dan ketebaikan yang mungkin bisa kita kembangkan kemudian kita bangun komunikasinya dengan semua pihak kolaborasinya di sini ada Pak Direktur mohon tadi Pak Direktur bagaimana kita kembangkan mengkomunikasikan bakat-bakat ini dengan dunia usaha dan dunia industri supaya bisa dimanfaatkan untuk sepenuhnya pengembangan ekonomi nasional membangun komunikasi yang yang tajam Uh, untuk uh, semua dan uh, bisa mengundang partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk sama-sama mengembangkan talenta itu. Membangun kolaborasinya, dan tentu saya yang terakhir, ini yang terpenting, saya akan tekankan lebih di sini, adalah kita harus mengarahkan semuanya ini menjadi sebuah ujung puncak perayaan kebermaknaan. Ini yang selalu Mas Menteri juga uh, sampaikan semacam deep impact, deep impact on national character building and proud. Ini ini adalah uh, saya kira puncak-puncak prestasi di mana kita menjadi uh, individu yang berguna untuk diri, keluarga, bang, da, bangsa dan negara. Itulah perayaan kebermaknaan yang uh, apa namanya yang, yang yang harus menjadi tujuan kita apapun yang kita lakukan baik itu kebijakan secara umum maupun sentuhan-sentuhan di modus-modus uh, kegiatan uh, seperti kegiatan-kegiatan kompetisi fiksi yang kita lakukan pada hari ini. Nah, uh, kemudian menjadi pelajar Pancasila menjadi tujuan kita rencana strategis Kementerian Pendidikan itu diantaranya memandu dan mengasah menumbuh kembangkan uh, enam dimensi pelajar Pancasila, adik-adik. Satu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam konteks fiksi, sebetulnya ada tiga nilai yang sangat penting yang bisa kita asah, asuh, dan lejitkan, dilejitkan, itu adalah kreativitas, bernalar kritis, dan kemandirian. Tentu saja ada gotong royong untuk kolaborasi kita arahkan ini intinya sebetulnya kita bisa arahkan kepada apa yang disebut dengan bagaimana pelajar Pancasila itu memiliki sebuah keunggulan yang bisa mengarah kepada sebuah kemampuan kreativitas Nusantara. Nah ini menarik, saya ambil istilah kreativitas Nusantara dari terminologi yang disampaikan oleh Prof. Yasraf Amir Piliang yang, yang, yang saya kira ini sangat bagus untuk adik-adik coba juga diskusikan karena adik-adik yang lakukan pada saat ini di berbagai bidang inovasi dan kewirausahaan pada akhirnya harus mengarah kepada potensi keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara dan bangsa lain dan kita memilikinya. Itulah kreativitas nusantara kurang lebih atau disebut sering sebagai mana kita bisa membangun kearifan lokal atau inovasi berdasarkan kekayaan eh, lingkungan, kekayaan budaya kita sendiri. Nah, konon katanya, uh, kalau kita mau lihat, ada, kalau boleh saya identifikasi, menurut saya sih, uh, kita punya uh, tiga outlier yang mengubah dunia modern sekarang, ya, setuju. nggak nih, adik-adik, ya, ada, uh, ada Bill Gates, ada Steve Jobs, dan ada bapak kita, bapak Habibie. Nah, terus, suatu saat Bill Gates mengatakan, katanya, "Pada mulanya saya di Microsoft, saya percaya bahwa kalau kita bisa bikin coding." Programming kita bisa memanage orang, kita bisa mengatur orang dengan algoritma, kita bisa mengatur orang dengan uh, apa, uh, internet of thing, gitu ya. Tetapi katanya saya salah, bahkan saya seharusnya I had to learn to recognize and appreciate people different talents. Jadi uh, beliau mengakui bahwa uh, sekarang di masa mungkin industri 4.0, oke okay. kemampuan programming analis data itu adalah yang sangat diperlukan tapi ternyata ada uh, talenta talent demikian lupa sehingga bisa mencapai kemajuan itu nah menurut beliau um, besok itu adalah hari ini dan siapa yang menguasai hari besok itu adalah tiga katanya tiga, tiga, tiga bidang satu ai artificial intelligence atau kecerdasan buatan di bidang energi dan di bidang bioscience. ini katanya kalau orang eh, bangsa bisa menguasai tiga bidang ini akan menjadi bahasa penentu di masa depan energi, termasuk bioscience itu eh, apa yang bisa menunjukkan bahwa bisa ya dengan biologi antara eh, terapi eh, pengobatan antara herbal dengan eh, apa dengan mesin pengobatan mungkin bisa padukan dengan inovasi-inovasi masa depan yang Demikian juga Pak, Pak Pak Habibie. Saya kira kalau tidak ada penemuan beliau mungkin tidak kita tidak bisa aman terbang di angkasa eh uh, apa karena beliau menemukan uh, apa namanya? Uh, crack teori ya di mana kita uh, bisa terbang dengan aman itu karena di antaranya di dalamnya ada innovation Pak Habibie yang lahir kemudian eh uh, uh, apa uh, lahir penuh makna gitu ya. Nah, konon katanya hari ini Hari ini dan masa ini itu penuh dengan uh, perubahan yang tidak stabil namun cepat volatility sulit diprediksi secara akurat al kemudian begitu kompleks konfonyan isu dan tapi ambigu gitu uh, sulit diraba sulit dipegang sebagaimana halnya juga tiba-tiba kita awal tahun ini tiba-tiba virus corona menghampiri kita sampai hampir setahun ilmu pengetahuan terus ditantang untuk menemukan vaksin untuk menemukan obat. Sampai hari ini kita sedang menunggu bagaimana ilmu pengetahuan bisa menyelamatkan kemanusiaan, bisa melindungi kesehatan kita. Nah, yang vo vo volatility itu diperlukan skill-skill mumpuni, diantaranya ada future uh, berorientasi masa depan, adaptive mindset, komitmen untuk uh, kebermanaan di masa depan, Masa depan yang sulit diprediksi memerlukan engagement, flexibility, dan kolaborasi. Kompleksitas memerlukan problem solving, komunikasi, dan clarity. Dan ambiguity itu menuntut kita untuk mempunyai kemampuan-kemampuan accountability, change advocacy, adik-adik ini adalah merupakan bagian dari itu, inovasi, dan teknologi sentrik. Nah. Kemudian kita lihat juga bahwa sekarang adalah sekarang yang sudah apa, berada di antara postmodernisme dan plastisisme. Ada ada nilai apa? Ada karakter-karakter yang membedakan antara dua uh, apa dua uh, line uh, apa uh, perkembangan uh, sejarah ya. Kalau dulu di modernisme itu yang dipengaruhi oleh positivisme itu sangat rigid, uh, sangat ilmiah dan sangat apa uh, memerlukan uh, apa keteraturan yang sangat uh, kuat berbeda dengan postmodernisme yang lebih fluid ya. Dan dan sekarang itu adalah masanya di mana dengan melihat uh, VUCA ini katanya yang, yang yang paling diperlukan adalah sifat-sifat uh, atau plastisisme itu. Jadi apa ya? mudah uh, uh, menyesuaikan, senang akan tantangan, bisa 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 adaptabilitasnya bisa tinggi. Ini 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 yang kalau kita lihat misalnya hmm, bagaimana Elon Musk gitu ya kalau kita lihat coba lihat adik-adik videonya itu dia namanya me, berimajinasi tentang SpaceX dan kemudian kereta tubuhnya itu ternyata e, e, menurut kita bisa lihat bahwa itu dibangun oleh pastisisme. Dia mempelajari apa saja, dia mencoba apa saja, dia cuma menggabung satukan antara satu ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan lain kemudian tercipta e, peluang masa depan. Nah ini saya kira e, menjadi tantangan dari adik-adik juga nih semuanya bagaimana kira-kira e, kita bisa mengelola potensi-potensi Plastisisme adik-adik tidak masalah adik-adik sekarang sedang di Fakultas Kedokteran Universitas A, tetapi adik-adik senang uh, ada sebuah invention untuk dijual dan dipasarkan nggak apa-apa uh, masa depan tidak ditentukan oleh satu kemampuan sekarang, tapi oleh plastisisme itu. Gitu. Oleh karena itu inilah ya uh, saya kira inti dari uh, kampus merdeka atau merdeka belajar itu adalah sebetulnya dikembalikan kepada plastisisme bakat potensi dan minat yang yang bisa eh, apa namanya yang bisa berubah ya, kemudian yang yang bisa menyesuaikan dengan uh, tata aturan nah kalau kita lihat adik-adik itu kalau kita lihat nih uh, pemerdeka belajar sesungguhnya memang plastisitas ya plastisitas yang menyiratkan sifat-sifat yang dapat dibentuk dan membentuk secara lentur tanpa terikat secara absolut pada aturan-aturan mengikat meskipun tidak seperti fluiditas tidak berarti ya tanpa aturan ya adik-adik Mengembangkan diri bisa zigzag ke sana kemari, ikut juga kegiatan lomba debat bahasa Inggris, tetapi tiba-tiba adik-adik ikut di uh, Olimpiade Sains Nasional, tiba-tiba ada di antara adik-adik ikut di Festival Inovasi Kebudayaan tiba-tiba ada juara di Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang kita selenggarakan. Itu tidak masalah sebetulnya, karena ini adalah masa-masa yang sangat fluid. gitu ya. Jadi, uh, semuanya bersifat uh, plastis, tetapi harus, uh, harus kuat dan harus solid, gitu ya. Nah, itu adalah apa jiwa-jiwa atau potensi-potensi yang terus kita kembangkan daripada yang rigiditas dan fluiditas, sehingga yang diperlukan lebih kepada um, uh, ground mindset, ya, daripada fixed mindset. Challenge help me to grow, jatuh bangun, jatuh bangun itu adalah jiwa-jiwa entrepreneurial yang sehat sangat penting. Adik-adik, hari ini ikut kegiatan kita, tidak juara, tidak masalah tidak masuk dalam nominasi tidak masalah yang penting kalau kata Bung Hatta yang penting adik-adik sudah men, apa sudah mengasah diri dan menempa diri untuk dua hal penciptaan dan pengalaman itu pesan dari Bapak uh, kita ya Bung Hatta penciptaan dan pengalaman itu menjadi penting dan kita harus dicoba dan harus dilalui oleh adik-adik. Nah, um, uh, Ternyata ada skill skill yang uh, sedang berkembang dan kemudian ada declining gitu ya seperti misalnya uh, apa uh, koordinasi dan time management lebih digantikan oleh emotional intelligence ya reasoning problem solving tetap penting ya daripada uh, visual auditory dan speech ability tapi lebih ke, tidak hanya speech ability tapi lebih kepada reasoning kemudian Uh, apa uh, teknologi use monitoring and control lebih kepada sistem analisis dan evaluasi ini adalah skill-skill yang mungkin ada dia bisa coba pelajari dan kemudian uh, apa uh, nanti uh, coba uh, temu kenali mana yang mungkin uh, secara uh, apa ya secara secara uh, potensi uh, terus itu bisa kita kembangkan ya active learning and learning strategy daripada memori verbal auditi dan spatial ability ya. nah kita ingin sebutnya semuanya itu uh, apa kita kelola dengan baik. Ya, inilah perangga merjon yang kita coba elaborasi. Bagaimana kita melalui fiksi ini pun kita ingin membangun karir belajar adik-adik. Adik-adik setelah ini tetap kuliah. Adik-adik setelah ini tetap lanjut kuliah sampai mungkin kepada penulisitas yang paling adik-adik impikan. Tetapi yang jelas, kita ingin juga siapkan adik-adik ke karir profesionalnya seperti apa. Gitu. Uh, paling tidak adik-adik sudah mengenali dan memperkuat diri, oh ini ternyata bisa nih mungkin ini bisa menjadi bekal hidup dan pilihan hidup, gitu ya. Kemudian kita eh, apa, berbagi tugas dengan eh, termasuk dengan Pak Direktur dengan fokusnya bagaimana penumbuhan karakternya, pengembangan pengembangan skill-skill tertentunya, kita identifikasi, kita assessment, kita punya program manajemen talenta dan pengembangan talenta dan prestasi melalui kegiatan kompetisi eksebisi, apresiasi, kurasi, pemetaan talenta, promosi, diseminasi dan kapitalisasi. Sehingga sesungguhnya kita ada punya dua bilik di apa namanya di di sebelah kiri. Itu adalah ranah menemu kenali. Sejak SD, sejak SMP kita coba gali menemu kenali bagaimana potensi-potensi kreativitas yang ada dia harus miliki. Kemudian ada di pusat pesan nasional ada ranah ekspresi adalah ranah aktualisasi kreativitas sebagaimana halnya fiksi pada hari ini. Ini adalah untuk menyiapkan karir profesional adik-adik kurang lebih langsung maupun tidak langsung. Di sini ada Pak Direktur nanti mungkin bisa memberikan uh, inspirasi kepada kita bagaimana kita membangun ekosistem dengan industri usaha dan sini Bagaimana smart sesuai itu direspon dengan kemampuan-kemampuan yang tadi saya sampaikan. Ada uh, juga BUMN. Ada uh, Wira Karsa Usaha yang bisa dia lakukan atau dia menjiwai nilai-nilai uh, dari Wira Karsa Usaha itu sendiri. Kemarin... Dalam mereka manaj uh, apa, FGD Management Talenta, misalnya kita undang salah satu alumni kegiatan alien Sains itu adalah Mas uh, Fajrin Rashid, beliau adalah uh, pembangun uh, Bukalapak, dan sekarang menjadi salah satu direktur di PT. Uh, Telkom. Kemudian diskusi dengan kita agak in, intens, dan nah, beliau mengatakan bahwa Sesungguhnya eh, di dunia BUMN misalnya yang eh, berbasis IT adik-adik itu juga tidak hanya memerlukan talenta-talenta di bidang IT atau data, tetapi talenta-talenta creativity ya, yang yang setahun bisa mencapai 5000 gitu ya. 5000 talenta terbaik gitu. Nah, ini ini mesti juga harus ditangkap dan itu eh, adalah kebutuhan real dari industri telekomunikasi kita gitu ya. Yang yang kemarin disampaikan oleh misalnya itu salah satu peluang ya peluang. Tapi yang terpenting menurut beliau juga adalah bagaimana itu tidak tidak hanya membangun kompetisi-kompetisi high tech, tetapi ada apa nilai-nilai apa jiwa-jiwa ya, kewirausahaan di situ yang pentingkan itu 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 menarik kemarinnya. Mungkin suatu saat kita bisa juga undang sebentar juga nanti akan ada beberapa apa outlier outlier di bidang bisnis dan kewirausahaan yang bisa dijadikan sebagai inspirasi. Nah ini kita lewat saja nanti ada Pak. Jadi, itu saya kira inilah adik-adik sekarang berada dalam uh, tantangan di disruption challenge-nya ini ya yang 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 apa namanya? ya proses kreatif itu kalau dulu itu uh, art, craft, fashion, kuliner itu barang sifatnya lebih kepada barang sekarang lebih mengarah juga kepada sentuhan-sentuhan dalam bidang jasa dan kemudian uh, apa namanya? karya-karya uh, yang sifatnya lebih digital ya, musik, fotografi, film animasi ya bahkan desain kompis, advertising. Nah inilah yang adik-adik sekarang bergerak di sini semuanya. Semua yang adik-adik geluti sekarang itu bergerak di sini sebagai bagian dari uh, apa namanya uh, jawaban atas tantangan disrupsi. Jadi sekarang dalam masa adalah generasi-generasi. Betul nggak sih adik adiknya adalah generasi-generasi post milenial ya? Generasi-generasi uh, yang katanya memiliki digital native uh, teenager lebih cerdas, lebih aman, lebih dewasa, ingin memulainya serba cepat tetapi penuh empati. Nah, uh, ini saya sebetulnya ingin menyampaikannya kepada adik-adik. Jangan uh, maksud saya gini, ya. Kadang-kadang kita di sekolah itu dibagi-bagi, nih. Kalau anak pandai, itu anak yang nilai UN-nya paling tinggi, gitu ya, atau nilai nilai uh, bidang uh, apa namanya uh, yang mengarah kepada kognitif. Exact, itu uh, anak yang uh, cerdas dan paling pandai. Uh, sebenarnya harus dibedakan antara uh, gifted dan talented. yang Menurut Frank Swaganya, itu, terima kasih kita bisa lihat, ya bagaimana uh, uh, membedakan antara uh, aptitude, kompetensi, uh, kemudian talenta dan bakat gitu. Talenta itu lebih dinamis. Ya, bakat itu pembawaan. Ada dia punya IQ 120, punya IQ 130 itu adalah sudah gifted misalnya. Uh, tapi ada dia punya IQ-nya ya 90 100 110 biasa, tapi ada dia punya creativity. Karena ada latihan, karena ada sentuhan, karena ada kesempatan untuk bisa melatih diri sehingga menjadi talented. Ini, ini barangkali juga uh, penting. Konon katanya uh, ini kita harus bisa bedakan nih. Ini, ini, ini uh, apa uh, antara natural ability yang dipengaruhi oleh uh, lingkungan, environmental, interpersonal, dan kemudian developmental prosesnya yang dikembangkan oleh kita, misalnya di Profesional, oleh Pak Direktur di SMK dan ke, di divokasi. Ini, ini, ini sangat menentukan. Ya, kemudian uh, field field kompetensinya itu dari technical, science, teknologi, art, social service, termasuk social planner. Saya kira ini juga penting bisa ada uh, pelajari dan dan coba nikmati uh, bisa berperan uh, menjadi anak soleh gitu ya uh, dengan membangun sosial sosial planner itu juga penting menurut saya tuh ada bisa kita lihat ya. Nah kuncinya ada di sini ada bagaimana ada dia memiliki talent pengetahuan knowledge-nya, ada belajar uh, memamah pengetahuan membaca Mengapa me, namanya menyerap sumber-sumber informasi dan pengetahuan dari dari apa saja yang sekarang bisa di apa namanya bisa diakses talent, creativity dan excellence. Ini saya kira eh, ini sangat menarik menurut adik-adik eh, coba eh, perhatikan bagaimana pengetahuan kita peroleh, tapi ada juga memiliki bakat. Ini sudah eh, apa namanya sudah eh, masuk eh, kemudian kepada eh, proses kreativitas sehingga itu mencapai, mencapai prestasi. Kalau kita lihat misalnya gambar-gambar ini, ini bisa bisa lihat bagaimana ide gagasan itu sedemikian rupa ya seolah menjadi plastis begitu saja, tapi dia memiliki bentuk yang jelas dan itu memunculkan keindahan. Nah, kalau sains kan glass box ya, adik-adik ya, adik-adik sekarang saya tahu adik-adik yang di fiksi ini banyak yang IPA ini kebanyakan, bagaimana daripada yang IPS, kan? Adik-adik memiliki basic apa di dalam di dalam bagian otaknya itu yang sebelah kiri itu basic science sangat kuat karena juga mendorong pada invention ya. Tapi creativity itu bisa beda dengan science ya. Kalau 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 yang berbasis science kerangka eh, pemikiran kita sangat rigid dan di di dalam pola-pola ilmiah yang sedemikian rupa ya. Ada analisis, ada sintesis, ada evaluasi optimum dan informasi. Model berpikir rasional, sistematis, dan linear berdasarkan sekuens tertentu, tanpa analisis, sintesis, ini pun di fiksi kita kembangkan. Mulai design thinking. Tetap ini penting saya kira karena menghadapi masa depan adalah menghadapi ketidakpastian harus penuh dengan perhitungan, bahkan scientific based approach. Tetapi yang penting juga ini adalah kita membuka black box-nya. <tuh> Nervous system kita sehingga eh, apa, kreatif itu kreatif itu muncul eh, untuk menghadirkan keber kebaruan novelty untuk menghadirkan eh, yang tadinya dibayangkan tiada menjadi ada yang tadinya dibayangkan sulit menjadi mudah yang tadinya dibayangkan eh, eh, apa namanya tidak bisa melompat menjadi lompat bisa lebih tinggi yang tidak dibayangkan tidak bisa tembus menjadi lebih eh, apa eh, bisa kita terobos dengan lebih cepat itu. inilah kondisi-kondisi uh, uh, black box bahkan ada yang mengatakan tidak cukup ini kemampuan-kemampuan out of the box itu tidak cukup tapi ada kemampuan-kemampuan apa yang disebut dengan uh, out of a mainstream logic bahkan inilah uh, apa namanya uh, kita membuka uh, black box ini nah ini saya ambil dari uh, kapan pak rektor IPB dari beberapa kesempatan seminar hack the crisis sehingga memunculkan creative innovation Krisis selalu menghadirkan inovasi. Perang dunia kedua memaksa inovasi-inovasi dilakukan untuk memenangkan perang. Setelah perang usai, inovasi menjadi penting bagi kehidupan manusia. Komputer yang pertama kali tahun 1943. Penisilin, ya, kemudian radar, jet engine. Itu dilakukan, tapi itu kan dilakukan untuk kesenangan manusia dalam memenuhi hasrat kekuasaan atau hasrat politik yang jauh dari sisi dari kemanusiaan. Itulah pentingnya karakter. Kemudian SaaS mempercepat penetrasi internet menguatkan platform bagi perusahaan Alibaba dan JD.com misalnya. Ini dikutip oleh Pak, Pak Pak rektor IPB perusahaan Alibaba dan JD.com. Keduanya memanfaatkan pergeseran hubungan yang dipicu SaaS Alibaba dan JD itu menjadi the most influential company in the world. Ternyata SaaS 19 apa nih? Jangan-jangan ada di karya adik-adik nih, yang 150 karya yang sekarang sudah kita pilih yang terbaik. Ada ide-ide, ada gagasan-gagasan yang melompat sebagai jawaban atas ketidakpastian karena munculnya COVID-19. kita tantang adik-adik semua. Pada invention itu adalah simple. Kalau kita lihat Pak, diri itu katanya sampai sekarang, ini data 4 tahun lalu sebetulnya, paten-paten paten yang terdaftar di Kumham itu 89% itu dimiliki oleh asing adik-adik. Ini ada harus perhatian ya, karya adik-adik nanti kita coba uh, kelola dengan lebih baik. Domestik itu hanya 11 persen. Jadi jam tangan yang kita pakai, apalagi handphone, sepatu, tas, apa ya, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, gitu, ya dikuasai oleh inovasi 8 dari asing. Ini kalau kita lihat Amerika Serikat itu 21 persen, Jepang paling banyak tentu saja karena mulai kita uh, apa eh uh, style televisi Uh, sampai kemudian naik kendaraan ya, di persen ini ya. Betul, nggak adik-adik Inggris persen, Korea, Cina, Perancis persen, Belanda, Indonesia 13%. di antaranya apa ya? Kira-kira invensi-invensi Indonesia itu yang ada di dalam ini, ini, ini oleh adik-adik coba dipelajari dan harus menjadi inspirasi. Kita harus bergerak ke arah dominasi invensi yang sudah ada ya, sampai ke apa? Uh, uh, kipas angin pun kepanjangan orang itu ya. Adik-adik, kipas angin ini eh, patennya itu paten Amerika. Ya. Kemudian sepatu Michael Jackson ini juga <laughs> sehingga Michael Jackson bisa berdiri miring gitu di Amerika. Padahal eh, invention itu adalah simple. Gini ya, eh, ini yang suka makan mie. Eh, ini saya kira di antara karya adik-adik ada -adik, adik yang sesimpel ini tapi juga menarik ya. Daripada pakai mulut ada bakteri masuk ya pakai kipas angin kecil. Nah daripada rambutnya terurai kemana-mana ya makan mie ya di seperti itu ya. Ini sambil uh, kita melihat. Ini, ini ini invensi juga ya, Adik-adik. Saya kira Adik-adik di antaranya ada yang punya ide-ide ini saya kira. Setiap tahun di dalam fiksi selalu ada kejutan-kejutan dalam hal invention. Sini. Uh, adik bayinya daripada kelipan uh, dikasih topi sesimpel ini gitu ya, uh, invention itu sesungguhnya ya, bisa bergerak dari sini. Inilah yang disebutkan eureka. Eureka. Nah, ini adalah penemuan terbesar abad ini, tongsis. Ini, ini, ini. Kemudian, ya, daripada ngantuk di kereta dikasih layanan ekstra. Nah, daripada kesana kemudian tidak mengganggu orang. Sambil makan mie, kemudian berselancar. Ini, ini, adik-adik, ada yang punya ide ini. nih Saya lihat nanti di karya fiksinya adik-adik. Ini sambil di sekolah, itu harus ada tuh tetap apa jaga kebersihan bergiliran. Tidak pakai lagi sapu tapi pakai sendal yang seperti ini laginya ya lebih simpel dan lebih lebih sportif gitu ya. Kursi lipat. sejauh ini. Ini pemotong ini pemotong buah yang cepat dan efektif. Pemotong rumput gitu ya. Saya kira di antara uh, inovasi karya adik-adik sudah ada yang mengandungin semua. Saya, saya percaya setiap tahun ini adalah salah satu karya dari adik-adik yang lain juga. Uh, uh, tas yang sekali juga sebagai apa namanya sebagai pelindung kepala. Dan ini adalah karya salah satu adik SM waktu usianya SMP di penelitian ilmiah remaja tingkat SMP. Kalau lihat uh, uh, apa handphonenya adik-adik mungkin sudah tidak kenal nih adik-adik ini handphonenya apa nih Nokia ini Nokia 5110. Ini kemudian dicas pakai tenaga jogging ya ini bukan buatan luar loh ini buatan anak kita Indonesia di kesempatan Olimpiade penelitian siswa SMP. Oke, okay, nah ini yang sudah kita kurasi adik-adik. Adik-adik nanti karya adik-adik nanti punya kesempatan untuk kita kurasi di dalam untuk kita kurasi di dalam uh, karya inovasi uh, apa terbaik ya. Ini diantaranya adalah satu karya uh, detektif detektor kehamilan sapi in inovatif punya karya dari uh, apa, SMA adik dari SMA Bali Mandara waktu itu pernah dibawa ke, ke apa ke kompetisi penelitian tingkat dunia di apa di Amerika kemudian ini saya kiranya kreativitas Nusantara betul nggak ada adik ini antimikroba ekstrak daun katang apa tuh daun katang ya mungkin tidak semuanya ada mungkin tidak ada di 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 di, di bagian planet bumi lain kecuali di garis katulistiwa kita kan ini karya SMA Negeri 1 Tarakan, SMA Negeri satu apa namanya tuh Tarakan tuh apa Kalimantan ya. Ini inovasi tentang bagaimana ekstrak daun katang mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi luka. Oh, keren nggak deh itu? Ya ini ini pelajar Pancasila yang sesungguhnya karena dia punya kepedulian, punya empati untuk bisa menyelesaikan permasalahan penyakit apa yang beredar karena bakteri melalui hasanah tumbuhan yang menjadi kekayaan besar kita. Adik-adik harus ketahui bahwa katanya, kata data di Kementan kalau kita cek, hampir 50 persen kekayaan keanekaragaman hayat itu ada di Indonesia. Bahkan herbal-herbal itu, ya hampir 40 persen ada di Indonesia. Jangan-jangan obat untuk COVID-19 ada di kita. Cuman kita belum berhasil aja menemukan belum berhasil aja kita coba riset atau mungkin sudah ada tapi ada di laci-laci penelitian penelitian lembaga-lembaga penelitian kemudian perguruan tinggi karena belum dikomunikasikan dengan industri obat-obatan makanan gitu ya ini ini adik-adik harus punya kepedulian ini juga menyadari akan ruang yang kaya yang kita miliki di di tumbuhan-tumbuhan endemik kita di di, di kekayaan keanekaragaman hayati kita karena kalau kita kejar kompetisi secara high tech teknologi secara manufaktur mungkin kita akan ketinggalan tapi kita memberi kelebihan di sini jadi bisa melakukan apapun industri obat dan makanan itu adalah salah satu industri yang terbesar di dunia ya, sehingga vaksin pun kalau kita baca dari teori-teori konspirasi yang ada juga sebenarnya terlibat di dalam persaingan ekonomi politik global ya, itu itu yang harus ya, diketahui juga ini salah satu contoh ini batako peredam polusi udara Air Pollution Reducer Brick ini karya adik dari SMA 1 ini pernah ikut sertakan di dalam kesempatan uh, internasional uh, uh, inovasi kompetisi di Malaysia dan adik-adik nanti juga diantaranya kita akan juga ikut sertakan tahun depan ya untuk bisa bertarung di level Asia dan dunia untuk mempertontonkan kebolehan adik-adik berkreasi dan berinovasi. Make opportunity, make money, make it happy itu adalah rezeki anak soleh. Uh, itu ya jadi prestasi itu adalah apa sih sebetulnya perayaan kebermaknaan itu saja jadi ciptakan peluang hasilkan uang kemudian berbagi kegembiraan sebagai bagian dari rezeki anak soleh itu ya itu adik-adik ya jadi saya kira ini yang mungkin adik-adik bisa coba lihat nah ini social planner deh. ini salah satu kakaknya nih dan mahasiswa IPB yang uh, apa bergerak di planner beasiswa sepuluh ribu adik-adik ada sesi perhatian ini adik-adik punya invensi punya invention punya creativity tetapi ini juga menarik bergerak di sosialpreneur ini ya adik-adik ya -adik. ini ini adalah beasiswa yang mengumpul uh, apa gerakan uh, ya, apa adik-adik uh, mahasiswa di IPB dan ini salah satunya terpilih sebagai mahasiswa berprestasi tahun lalu dia mengumpulkan uh, donasi untuk membantu Anak-anak SD, anak SMP diantaranya bergerak yang ada di perbatasan Entikong di sana di Kalimantan Barat dengan Malaysia. Mereka eh, apa, bergerak untuk One Book, One Pen, One Child and One Teacher can change the world. Ya. Ini ini simple ya, tetapi ini eh, penuh makna karena karena eh, inilah eh, generasi generasi sejati ya. Ada yang bisa make money kapanpun dengan cara apapun. Tetapi jangan lupa kita juga tertantang untuk menjadi bagian dari social planner, untuk bagian dari pendorong-pendorong advokat-advokat perubahan-perubahan sosial uh, di masa depan. Dukung pendidikan, usung perubahan. Ini karya orisinalnya, orisinalnya sebetulnya nanti kita pertemukanlah dengan ade uh, ini ya uh, mahasiswa universitas ini nanti ade-ade menjadi inspirasi juga dalam satu sesi khusus nanti untuk ade, -ade ya untuk bagaimana menceritakan uh, apa namanya uh, yayasannya ini. Ya, output yayasannya adalah banyak dari dari mengumpulkan 100.000 itu sekarang sudah sampai puluhan miliar social pener ini untuk membantu adik-adik yang berkebutuhan uh, sangat khusus di daerah-daerah perbatasan banyak uh, program-programnya dan menurut saya ini juga sangat menantang sangat menarik dan bisa menjadi ajang aktualisasi adik-adik sebagai generasi masa gitu ya. bangsa. Sebagaimana juga dilihat oleh uh, diperlihatkan juga oleh Kakak-kakaknya para alumni di Fiksioner dan di APMI. Fiksioner adalah alumni. Nanti ada-ada akan diperkenalkan ya dengan Fiksioner. Ada lagi alum, apa namanya, kumpulan alumni Olimpiade Penelitian atau APMI sudah ada juga. Jadi ada Fiksioner, ada APMI. Tahun ini dalam rangka COVID membantu membantu apa? Membantu masyarakat yang apa? Terpuruk karena COVID melakukan bakti sosial. Ya selamat ya kepada fiksioner, Abmi, uh, apa alumni-alumni kegiatan-kegiatan kita yang sudah mulai uh, memperlihatkan uh, bagaimana uh, apa menjadi anak soleh itu harus dipertontonkan, harus diperlihatkan gitu ya kurang lebih. Uh, make opportunity, make money, rayakan kebermaknaan jangan menjadi anak soleh. Gitu. Kata bijak, adik-adik sebelum akhiri katanya kata John F Kennedy. Manusia tidak memiliki talenta yang sama, tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. John F. Kennedy, Michael Jordan mengatakan talenta memenangkan pertandingan, tapi kerjasama dan kecerdasan memenangkan kejuaraan. Itulah adik-adik sekarang ya. Sukses adalah keberhasilan yang anda capai di dalam menggunakan talenta talenta yang telah Tuhan berikan kepada anda. Richard M. Boss. Kemudian Bung Hatta mengetip Whitehead ya pada kesempatan pidato beliau yang tadi saya sebut saya sentuh. Hari Alumni UI 11 Juni 2007 mengatakan, yang menjadi tragedi dunia katanya adalah bahwa mereka yang pandai mencipta sedikit pengalamannya, dan mereka yang berpengalaman lemah ciptaannya. Orang-orang gila-gilaan bertindak atas ciptaan dengan tiada pengetahuan. Orang yang sombong bertindak atas pengetahuan dengan tiada ciptaan. Tugas daripada sekolah atau universitas ialah mempertalikan kedua-duanya ciptaan dan pengalaman. Sebagaimana juga hari ini kita coba pertalikan antara potensi bakat ciptaan Adik-adik dengan medan pengalaman yang coba kita lakukan melalui fiksi yang sedang Adik-adik ikuti. Ingat, ini adalah fatwa outlier siswa Indonesia dari di Bantoro. Kalau ada di buku bu baca itu bukunya beliau sangat menarik. Salah satu yang kita coba uh, ekstrak itu adalah menjadi outlier adalah mereka yang memiliki apa e, jiwa tetap antep dan mantep ketetapan pikiran dan batin menentukan kualitas ngandel kandel kendel dan bandel percaya akan pendirian yang tegak berani dan tawakal serta tidak mudah ketakutan terakhir beliau mengatakan neng ning nung nang kesucian pikiran dan kebatinan yang mendatangkan kekuasaan serta kemenangan jadi ditutup oleh dasar dharma pramuka ya adik-adik ya yang penting adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itulah jujur. Makanya tahun ini salah satu hashtag dari Prusvesas adalah prestasi dari rumah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Kak Kang Terima kasih Pak Dir, mohon ditambahkan dan disempurnakan Pak. Luar biasa, terima kasih Pak Asep Sukmayadi sudah memberikan insight baru atau pengetahuan baru kepada Sobat Prestasi. Uh, ada hal menarik nih dari pemaparan Pak Asep itu perbedaan antara growth minds, grow mindset dan juga fix mindset ya Bapak ya. Di mana growth mindset itu kita tetap terus uh, pemikiran pemikiran terus berkembang dan jangan pernah takut untuk mengambil resiko. Nah baik, pemateri selanjutnya sudah ada Bapak Ahmad Saufi. Boleh Bapak kami Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan, Bapak Asep Sukmayadi, kepala pusat prestasi nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi karena Kang Asep menutupnya tadi dengan Dasa Dharma langsung saya nggak jadi memanggilnya dengan Bapak Asep Sukmayadi, tapi Kak Asep Sukmayadi ternyata beliau dari awal paparan beliau itu sangat indah dan sangat runut sehingga saya pun terpukau dan tidak terasa 55 menit apa namanya. Terima kasih Pak. Oke, jadi terima kasih banyak Pak Asep dan tim dan saya berubah menjadi Kak Asep dari Pusat Prestasi Nasional dan kawan-kawan fiksi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saat ini saya berkesempatan mewakili Bapak Dirjen Pak Dr. Ikan Sakarinto yang kebetulan mewakilkan hal ini kepada saya. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini sekaligus KASEP memberikan saya kesempatan, termasuk fiksi memberikan saya kesempatan untuk lepas kangen gitu karena sejak tahun 2008 sampai 2016 saya adalah juri tetap Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Saat saya masih Oh iya yeah, yeah, yeah. alhamdulillah <laughs> jadi ini uh, diberikan kesempatan yang luar biasa untuk uh, turut uh, apa namanya urun rembuk uh, melihat karya 150 yeah. karya adinda kita pada kesempatan fiksi kali ini. Adik-adikku peserta fiksi kebetulan uh, Bapak Dirjen menitipkan pesan kepada saya agar kita garis bawahi bagaimana itu pelajar Pancasila, hubungannya dengan kewirausahaan. Tadi Bapak Kepala Pusat ya, atau KASEP sudah memberikan dengan sangat detail apa saja yang menjadi syarat-syarat kita berhasil. Mohon izin pada kesempatan kali ini, KASEP, boleh saya bagi share screen gih Sedikit, nah, mohon izin karena kita sedang berbicara kewirausahaan. Kemudian, adik-adik kita ini adalah adik-adik SMA. Perkenankan saya, Adinda Sayang, beserta para guru-guru pembina yang turut hadir dalam forum kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Mendahului, se tentunya sebelum kehadiran uh, Bung Sandiaga, kemudian Kang Dima Arya dari Bogor dan Bu Victoria nanti. Ya, nah, saya kebetulan baru tiga bulan ini uh, bersama-sama dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, salah satu bagian atau Direktorat dari direktorat pendidikan vokasi. Apabila kita berbicara pendidikan tinggi voka, pendidikan vokasi, kita tentunya akan berbicara tentang 17.000 lembaga-lembaga kursus dan pelatihan, 14.000 SMK dan 2.200 lebih politeknik dan sekolah-sekolah vokasi. Nah, satu lagi ada direktorat di bawah direktorat Jenderal pendidikan vokasi tersebut adalah Direktorat Kemitraan dan Penjelasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, yang tugasnya untuk menghubungkan uh, satuan pendidikan tadi, kursus pelatihan SMK maupun politeknik, dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi, saat ini kami uh, sering berdialog, bernegosiasi dengan bapak-bapak, ibu-ibu, para pengusaha yang berasal dari Kadin, Apindo, kawasan industri, maupun himpunan-himpunan profesi lainnya. Nah, dalam kesempatan fiksi kali ini, Adinda Sayang, saya ingin bercerita sedikit kenapa sih kita penting berwirausaha gitu. Karena sebagaimana kita ketahui, itu setiap tahun itu ada lulusan atau supply SMA atau SMK yang jumlahnya di atas 3 juta. Kemudian yang jadi demand tadi ada sisi supply, sisi penyedia. Daya serap perguruan tinggi kita itu maksimum 1,8 juta orang per tahun, sedangkan daya serap industri 600-an ribu per tahun itu data dari Kementerian. Nah, oleh karena itu sudah saatnya sejak dini kami yang sudah duluan berpengalaman adik-adikku sayang mengencourage kalian adik-adikku yang masih SMA SMK untuk memulai kewirausahaan walaupun semua dari kami ya dari kami ini tidak semuanya wirausaha kami ada yang birokrat ada yang dosen pengajar tapi kami berusaha untuk mengencourage adinda atau adik-adikku sekalian untuk bisa memulai berwirausaha. Mengapa kita perlu berwirausaha? Ya, karena kontribusi uh, usaha tersebut bagi ekonomi kita itu lumayan besar. Mari kita lihat uh, kalau kita lihat tipologi badan usaha di Indonesia ada 63 juta usaha mikro ya yaitu pedagang-pedagang keliling, abang-abang tukang bakso, pedagang kaki lima dan sebagainya yang mempunyai aset maksimum 50 juta. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka adalah uh, sudah saatnya ilmu kita yang kita pelajari ya uh, di bangku sekolah bisa kita berikan kepada mereka dalam bentuk bagaimana agar mereka pada industri kuliner misalnya atau usaha kuliner bagaimana agar pengemasan mereka bisa lebih baik penyimpanan mereka bisa lebih baik cara membungkus dan mendelivery serta mengantarkan produk itu lebih baik kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana menata modal mereka menata modal mereka di sini adalah agar tidak tercampur uang untuk usaha dan uang untuk keperluan konsumsi sehari-hari keluarga tersebut itu tentu memerlukan ilmu jadi ilmu akuntansi sederhana sisi debit sisi kredit berapa pengeluaran dan pemasukan itu adalah sumbangsih kita yang kebetulan memiliki pendidikan lebih kepada usaha mikro tersebut. Namun yang tidak kalah menarik di sini adalah ada piramida di puncaknya itu, ya, ada perusahaan menengah yang jumlahnya 60 ribu lebih serta usaha besar yang jumlahnya 5.000. Saya sangat berharap sebenarnya dalam forum ini kita cerita dulu untuk menggugah kalian, anak-anakku, adik-adikku, ke 60 ribu perusahaan ini bisa membuka pintu selebar-lebarnya sebagai tempat belajar bagi kalian, anak-anakku yang SMA maupun yang SMK serta yang politeknik, tempat untuk magang ya atau praktik kerja. Bayangkan apabila ke 65 ribu badan usaha ini bisa membuka pintunya masing-masing untuk 10 tempat duduk, akan berapa tempat yang tersedia bagi pemagangan tempat kalian belajar. ya Tempat kalian belajar untuk bisa mengetahui dunia kerja itu sendiri, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Jadi mari kita hadapi bersama-sama kondisi bangsa kita pada saat ini bahwa ada lulusan yang jumlahnya 3 jutaan anak-anakku ada daya tampung sekolah tinggi yang jumlahnya hanya sejuta delapan ratus kemudian kapasitas tampung industri yang jumlahnya hanya tujuh ratusan ribu tentu selisih tersebut harus diisi kemana dia diisi kemana bahwa kami menantang adik-adikku meng-encourage kalian dengan memberikan suntikan modal kemudian suntikan ilmu agar kalian bisa memulai sebagai manusia-manusia mandiri yang meniti kewirausahaan ini dimulai dengan usaha mikro misalnya atau bisa kalian memulai langsung di usaha kecil. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mulai ya. Pertama adalah kita hobi apa sih? Temukan kegemaranmu. Kegemaran itu macam-macam dari uh, memelihara hewan ternak, kemudian uh, memelihara tanaman dan lain sebagainya. Banyak tanaman yang menghasilkan seperti tadi sudah dikemukakan oleh Pak Asep atau Kakanda Asep adalah tanaman-tanaman asli Indonesia yang mengandung khasiat bisa untuk antibakteri kemudian anti jamur, dan lain sebagainya. Bisa jadi, selain dia menjadi tanaman obat, tanaman-tanaman Indonesia itu bisa menjadi sumber gizi. Bayangkan, selain kita mempunyai padi, jagung, kemudian ketela di sini, kita punya ganyong, gembili, kemudian banyak lagi umbi-umbian yang bisa kita makan. Jadi ada pameo, Makanlah apa yang kamu tanam, dan tanamlah apa yang kamu makan, sehingga dengan kondisi seperti itu kita bisa tahu, ya, kita kalau mau bertani mau tanam apa yang baik. Jadi, di sisi pertama adalah temukan kegemaranmu. Yang paling sederhana tadi adalah di bidang pertanian, tapi banyak lagi kegemaran yang lain, misalnya mengutak-utik, mesin, ya, bermain elektronika, dan lain sebagainya yang sudah diceritakan oleh Kak Sede. Kemudian, yang kedua, pastikan kegemaranmu adalah suatu ide atau gagasan yang akan disukai atau bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita melihat satu produk, ya, kalau Kang Asep tadi sudah menggambarkan bahwa untuk meniup mie instan yang sudah kita makan, lebih baik kita taruh kipas angin kecil. Dibanding kita tiutup, itu ada suatu inovasi. Nah, inovasi baru kita harus dia better, lebih baik dia harus cheaper, ya lebih murah, kemudian dia better, gitu ya, better, cheaper, gitu. Itu adalah kalau dia untuk bagian deliver, ya, untuk mengantarkan sesuatu, dia mesti harus faster, harus lebih cepat, gitu. Kalau kata orang Jerman, dia harus lebih pungklik, lebih tepat waktu untuk deliver apa. Nah, kemudian buatlah produk. Kemudian latih kegemaranmu tadi begitu eh, bermacamnya produk-produk eh, yang sudah dikemukakan oleh kang Asep. Tapi kita akan menemukan itu kalau dia lahir dari passion atau kegemaranmu. Selanjutnya adik-adikku sayang, jangan lupa ajaklah temanmu karena membuat sesuatu itu akan lebih baik kalau kita berkolaborasi. Dua atau tiga kepala itu akan lebih baik untuk memandang sesuatu, sehingga dia ibaratnya, kalau kita memandang gajah hanya dari belakang saja, kita akan lihat ekornya, gajah tersebut. Kalau kita pandang dia dari depan, kita hanya akan melihat belalai dan gadingnya. Namun, apabila kita bersama-sama memandang gajah itu, kemudian kita menggambarkannya, tentu dia akan lebih lengkap atau apa namanya, lebih sempurna gambarannya. Kemudian, jangan juga lupa kita hidup dengan orang tua, kita hidup dengan guru, dan lain sebagainya. Mari kita minta pendapat mentor kita, atau pembimbing kita, dan orang-orang yang lebih dahulu yang sudah berhasil dari kita. Pada siang hari nanti, adik-adik akan diberikan kesempatan bertatap muka dengan Bang Sandiaga. Misalnya, beliau sudah berhasil dengan program OKOC, membangun Saratoga Group, beliau, dan sebagainya, dan seterusnya bisa. Kemudian ada beberapa mentor nanti yang juga akan berbicara dalam fiksi ini. Itu bisa kita jadikan sumber apa nama referensi kita. Nah, jangan lupa sesudah kita membuat sesuatu hasil karya tadi entah itu sumpit baru yang jenisnya baru sumpit tadi atau kipas angin kecil atau kantong plastik untuk pembungkus yang bahannya sudah bukan plastik lagi. Lagi, tapi plastik biodegradable, perkenalkan, beri kesempatan orang lain untuk menilai hasil karya tersebut. Nah, setelah itu, tentunya produk tersebut akan mendapatkan saran masukan. Oh, ada kurangnya di sebelah sini. Oh, kalau dia dilipat menjadi segitiga, dia akan lebih baik dibanding kalau dia dilipat dengan model segi empat, dan seterusnya. Nah suatu produk tentunya harus bisa sellable atau bisa dijual. Jadi dia harus menarik. Agar dia bisa menarik, si produsen atau si pembuat, dalam hal ini kalian adik-adikku, harus bisa berkomunikasi dan menegosiasikan dinilai berapa barang ini paling ekonomis dari segi pembuatannya, berapa cost production-nya, ya, Fix cost-nya maupun variable cost-nya di titik berapa kalian akan menjualnya agar si penjual juga merasa senang, kalian menjualnya senang dan si pembeli juga merasa happy untuk membeli produk kalian. Nah, tak lupa jangan sampai lupa dan berfoya-foya dengan hasil penjualan kalian kalau kalian sudah berhasil menjual produk itu sekecil apapun dia. Harus mampu memanage hati memanage kemauan agar uang yang sudah diperoleh dari hasil penjualan tadi benar-benar mana yang bisa diinvestasikan menjadi modal kembali, mana yang kalian gunakan untuk uh, apa branding dan lain sebagainya. Jangan lupa apabila kita sudah berhasil, kita semua punya kewajiban sebagai guru, maka tularkan keberhasilan kita itu kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena ilmu itu tidak akan pernah hilang, adinda sayang. Apabila kalian mempunyai kesempatan di forum-forum, atau di kelas, atau di masyarakat, tularkanlah, atau berikanlah, sebarkanlah ilmu itu, karena ilmu yang disebarkan agar akan berbuah berkali-kali lipat. Ibarat kita menanam satu tangkai, ya, dia satu biji, dia akan berbulir. Tujuh tangkai, dan tiap tangkai akan menjadi seratus biji. Ada tujuh ratus kali lipat ilmu itu, apabila kalian semai dalam bentuk kebaikan. Nah, adinda sayang, langkah terakhir adalah jangan lupa berbagi kebaikan dengan orang-orang di sekitarmu, karena kebaikan, seperti yang kata Kang Asep tadi dasa dharma ke-10 ada 10 dasa dharma karena Kang Asep adalah pramuka saya juga pramuka Kang Asep ternyata ada satu urat yang menemukan garis yang mempertemukan kita tadi yaitu di dasa dharma suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan jadi apabila kita mencoba berbaik berbagi kebaikan tadi tentunya dia akan berbalas baik di dunia maupun di akhir nanti sebagai satu contoh Adinda sayang, saya ingin memberikan kalian gambar. Kebetulan pada saat saya selesai menjadi mahasiswa saya diberi kesempatan untuk masuk menjadi staf Pak Habibie. Saat itu tahun 95 saya sudah pegawai muda di tempat itu di bidang bioteknologi. Kemudian saya ikuti langkah beliau di tahun 97 ada beberapa pameran teknologi saya selalu ikut. Sebagai karyawan muda, saya adalah penunggu tempat pameran. Sebagai penunggu tempat pameran, itu kita banyak belajar dari stand-stand lain di luar stand yang kita juga pamerkan. Misalnya, saya memamerkan biofertilizer saat itu, ya pupuk organik ya yang berasal dari mikroba, biofertilizer, biopestisida ya, yang berasal dari Bacillus stringensis misalnya, asli Indonesia, Kemudian juga biofungisida dari Trichoderma harzianum misalnya. Nah pada saat kita pameran stand kita memamerkan sesuatu, tapi stand lain juga melahir memamerkan sesuatu. Pada forum-forum seperti itu kita bisa belajar satu dengan lain. Apa yang bisa kalian dapatkan dari forum fiksi ini, ya? adinda sayang? Belajarlah melihat bukan mencontek, bukan mengambil copyright orang, ya, tapi belajar kearifan atau cara-cara kelebihan ya cara-cara lebih yang dimiliki oleh pihak lain. Ada kurang lebih 125 rencana bisnis yang saya baca di sini dan kurang lebih kalau kata Kang Asep tadi 150 karya. Maka Adinda sayang belajarlah dari kawan-kawan semitra kita tadi karena ingat tolong menolong dan kerjasama tersebut adalah awanu alal biri tolong menolong dalam kebaikan dan takwa kebetulan Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk mengabdi tidak hanya di bidang riset, tapi empat tahun terakhir kemarin sebagai diplomat di KBRI Berlin. Pada saat tersebut saya berkesempatan mendampingi Bapak Presiden ketiga tersebut saya diberi kesempatan tiga jam setengah lebih ngobrol dengan beliau di rumah beliau. Kemudian kita pindah ke suatu restoran tempat Pak Presiden ini biasa Beliau adalah warga kehormatan Jerman di kota München ada suatu restoran kegemaran beliau dan semua istri restoran itu mengenal saya berkesempatan tiga setengah jam diberi untuk dapat briefing bagaimana ahli teknologi dan cerita cerita masa saya awal bekerja dengan beliau dan cerita pun berjalan pada saat beliau sakit saya ber diberi kesempatan juga dua hari setelah beliau operasi jantung, saya menemani beliau. Hanya ingin mengucapkan, Bapak, selamat istirahat ya. Bapak sudah banyak berbuat dan sebagainya. Semoga Bapak cepat sembuh. Saya hanya ingin sebagai diplomat saat itu yang mewakili kedutaan bersama sama dengan wakil duta besar untuk mengatakan bahwa kami ada di sisi Bapak hanya untuk 5-10 menit mengatakan. Apa yang terjadi? Saya diberi hadiah oleh beliau Tiga setengah jam beliau memberikan kami ilmu pengalaman bagaimana beliau menemukan teori crack dan sebagainya dan seterusnya. Itulah pengalaman saya bersama beliau. Ya kemudian kami juga sama-sama pada saat beliau sedang sehat tahun 2016 sebagai keynote speaker pada acara iconic. Nah pada saat-saat seperti inilah terjadi transfer value, terjadi transfer knowledge dari seorang bapak kepada anaknya. Ya beliau bukan Bapak biologis kita, tapi beliau adalah bapak ideologis kita untuk bidang sains, teknologi, dan arts anak-anakku sayang. Oleh karena itu, ada kesempatan yang tidak uh, yang lain, beliau mempunyai teman sekamar yang juga teman sekamar yang juga dulu kuliah di Jerman. Beliau adalah menteri pendidikan yang mencetuskan Link and Match tahun 2018 awal saya berikan kesempatan tiga hari mendampingi beliau kami berjalan-jalan di Berlin dan diberikan kesempatan untuk berguru oleh karena itu pada kesempatan itu saya ingin ceritakan kepada beliau bahwa kami bersama mahasiswa Indonesia sudah menerjemahkan satu buku yang namanya Ausbildung und Beruf ya contoh kecil yang ingin saya berikan atau motivasi di lima menit terakhir ini pada adikku sayang Inilah bukunya ya uh, sudah kita uh, cetak dalam bahasa Indonesia. Buku Ausbildung Unberuf anak-anakku sayang adalah buku tentang pendidikan kejuruan di Jerman yang sudah berhasil ya dunia mengakui bahwa angka pengangguran di Jerman hanya 6% persen dan merupakan tingkat pengangguran nomor tiga terendah di dunia. Apa yang ingin saya tunjukkan dengan buku ini adikku sayang? Buku ini berbahasa Jerman dan jumlahnya 300-an halaman lebih. Siapa yang menerjemahkan buku ini? Adalah hasil terjemahan 27 mahasiswa Indonesia yang tersebar di Jerman. Ada kurang lebih 6000 lebih mahasiswa Indonesia di Jerman, tapi saya ajak mereka. Wahai ya anak-anakku, adakah yang mau menerjemahkan buku ini? 27 orang ibarat Laskar Pelangi menerjemahkan buku ini, ada yang hanya 10 halaman, ada yang 12 halaman, ada yang hanya 9 halaman. Tapi jadilah dia suatu buku indah yang kita jadikan buku pendidikan kejuruan dan profesi yang isinya adalah undang-undang pendidikan kejuruan Jerman agar bisa dipelajari oleh bangsa ini. Kemudian ada tiga aturan lagi yang menjadi turunan daripada undang-undang pendidikan kejuruan tersebut. Mari kita bayangkan adikku sayang, pada saat Jepang mau melakukan restorasi Meiji, Kaisar Meiji atau Tenu Meiji saat itu mengajak bangsanya untuk menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Itu bahasa asing itu dikuasai oleh mereka dan tertuang menjadi buku-buku berbahasa Jepang. Orang Jepang mengetahui teknologi, terkini pada saat itu, pada tahun 1800. -an. Dengan demikian, Jepang merupakan kekuatan yang hebat. Kalau tadi disebutkan ada Perang Dunia Kedua, ada penemuan tentang industri senjata, penemuan panisilin dan lain sebagainya oleh Kang Asep. Jepang melakukan transformasi sedemikian rupa karena membaca. Dengan membaca, maka mereka sudah bisa melakukan revitalisasi angkatan bersenjata mereka. Angkatan laut mencontoh angkatan laut Inggris, angkatan darat mencontoh angkatan darat Jerman. Apa yang terjadi? Begitu mereka diusik sedikit oleh kekaisaran Rusia pada saat itu, tahun 1905, Rusia luluh lantak pasukan angkatan lautnya. Karena apa? teknologi Jepang lebih baik, karena meriam yang Jepang ciptakan itu jarak jangkauannya lebih jauh dari meriam-meriam Rusia sehingga dengan menjaga jarak kapal-kapal Jepang tidak terkena peluru tapi kapal Rusia habis semuanya menanglah mereka pada peperangan 1905 saya tidak ingin menceritakan perangnya adikku sayang namun motivasi kita ada menguasai teknologi dengan membaca buku asing dan menterjemahkannya menjadi bahasa kita sendiri dan menyebarluaskannya kepada orang-orang lain. Ini baru satu buku bisa dibayangkan apabila ribuan mahasiswa Indonesia di luar negeri menterjemahkan buku-buku berbahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Cukup banyak bangsa kita yang belum mengerti bahasa asing, adik saya. Jadi dalam kesempatan memotivasi ini. Tidak selalu kewirausahaan yang ingin saya tanamkan kepada kalian. Tapi melihat peluang. Peluang apa yang bisa kalian ambil pada saat usia kalian belum 19 tahun. Anak-anak SMA saat ini usianya kurang lebih antara 15-16 sampai 19 tahun. Kalian pradewasa. Kalau di Jerman, anak-anak dewasa ada anak-anak yang batasan umurnya 18 tahun, ya. Setelah mereka 18 tahun, mereka mempunyai hak untuk menulis dan mencatatkan pesan-pesan mereka atau hal-hal hukum yang mengikat pada mereka. Sedangkan anak-anak di bawah 18 tahun belum terikat dengan hukum dewasa sehingga kalau ada perjanjian dan lain sebagainya ditandatangani oleh orang tua kembali kepada fiksi dan kewirausahaan kita anak-anakku sayang mari dengan kesempatan ini kalian buka indera kalian ya panca indera yang sudah dikaruniakan oleh yang maha kuasa tadi dibuka selebar-lebarnya untuk mendapatkan inspirasi baik dari sekeliling kalian atau dari bahan pembelajaran kalian sendiri dengan cara itu maka kekuatan kewirausahaan kalian seperti yang sudah diceritakan oleh Kang Asep tadi menghadapi era volatility, uncertainty, kompleks dan ambigu ini kalian saya doakan anakku saya mari jadilah creator kalian akan satu hari jadi creator nanti jadilah inovator, entrepreneur dan menjadi leader kalian akan menjadi generasi muda yang tempat tumpuan harapan kami. Kami, saya, dan Pak Asep, serta angkatan kami, mempersiapkan infrastruktur dan jembatan emas untuk kalian, tapi yang akan menikmati hasil ini, yang akan memantapkan kemerdekaan kita, seperti katakan Asep tadi, bahwa pelajar Pancasila harus beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, harus tercermin, ya, sampai berkreatif ya ada enam ciri-ciri yang seperti kata Kang Asep enam ciri tadi kami siapkan perangkatnya sekarang kalian belajar gunakan semua tools yang ada pada diri kalian untuk sebesar besarnya bermanfaat di antara kalian ada yang langsung bisa bekerja dengan kemampuan entrepreneur kalian kalian akan berwirausaha. Namun ada juga sebagian besar yang akan melanjutkan. Jadi ada tiga, ada yang bekerja, ada yang melanjutkan, ada yang berwirausaha. Saya berdoa apabila kalian berwirausaha dengan modal ilmu yang kalian dapat pada acara fiksi ini, semoga ilmu tersebut dapat kalian kembangkan menjadi kemahiran kewirausahaan yang berguna untuk diri kalian sendiri dan masyarakat sekitar, Kang Asep, kurang lebih itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini karena saya diminta untuk menjadi provokator yang baik. Kayaknya yang paling baik jadinya karena vokasi pakai file, jadi provokator, yeah. tapi provokator yang baik untuk vokasi. Jadi, Kang Asep. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini. Saya akan datang di kesempatan-kesempatan mendatang yang dilakukan oleh Pusat Prestasi Nasional. Tapi yakinlah ya. adik-adikku sayang, yakinlah, yakinlah, yakinlah uh, Kang Aset bahwa hero itu, hero itu ada di atau pahlawan itu ada di sekitar kalian. Kalianlah pahlawan dalam arti sebenarnya. Apabila kalian bekerja dan berkarya sesuai dengan passion kalian, kalianlah pahlawan dalam arti sebenarnya. Saya kembalikan kepada Kang Asep dan kepada pembawa acara. Bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, Asa, terima kasih, Pak ya, Direktur. Ya, sangat menyejukkan, tapi memprovokasi dengan hikmat. <laughs> ya. Terima, terima kasih Pak Direktur. Sangat inspiratif sekali untuk kasih ya. terutama generasi milenial ya Bapak. Ya, Ajeng ini pesan dari beliau nih. Beliau kan uh, apa uh, teladan kita ya, seorang diplomat yang dekat dengan Pak Habibie itu. Bagaimana kita menjadi kreator, inovator, leader dan hero. Hero. Nah, itu uh, keren Pak. Terima kasih Pak. Dan sebisa anak-anak pasti senang. Coba eh, Ajeng, silakan, Jang. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih Bapak. Karena kalau bukan kita sebagai generasi milenial yang akan melanjutkan prospek kedepannya Indonesia ini ingin menjadi seperti apa untuk merubah uh, kita sebagai generasi milenial harus menjadi agen perubahan bagi masyarakat, negara maupun lingkungan. Nah, nah Bapak ada pertanyaan nih dari kami untuk Bapak Asep Sukmayadi dan juga Bapak Ahmad Saufi tentunya. Nah yang pertama Bapak untuk Bapak Asep, Bapak mengapa tahun ini fiksi mengusung tema five planner planet prosperity place peace and partnership apakah ada latar belakang sehingga dijadikan tema pada tahun pada fiksi 2020 ini mungkin ada beberapa ibu atau bapak atau sobat prestasi yang belum mengetahui boleh bapak kami persilahkan ya izin pak direktur ya adik-adik itu kan tema-tema eh, yang sangat ini ya sangat futuristik sebetulnya Uh, apa Itu adik-adik bisa memilih, memilah satu di antara tema-tema itu. <tuh> Misalnya tema planet, ya, itu kan Pak Menteri juga, Pak Direktur, ya, selalu menekankan planet itu di antara isu yang paling itu dan climate change, ya, perubahan iklim. Nah, bagaimana sebetulnya ini juga ingin kita tanamkan kepada adik-adik? Boleh kita make money, boleh kita uh, membuka opportunity, dan kemudian memanfaatnya, Tapi jangan lupa bahwa daya dukung alam atau planet biru kita ini. Ada batasnya. Kalau kita lepas kendali, ya kalau kita tidak punya kesadaran untuk berempati terhadap ekosistem, itu itu bukannya kita merayakan kebermaknaan Pak Direktur ya, tapi kita menangisi apa kegagalan. Jadi itu ya. Jadi prestasinya enggak ada. Itu itu saya kira menjadi penting dan dan saya kira uh, di antara karya adik eh, banyak Pak Direktur kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun rata-rata itu 1.600 kalau lagi normal itu sudah sampai 2.000 Pak Direktur dua, tahun terakhir karena sekarang COVID adik-adik tetap bisa menunjukkan semangatnya sampai 1.600 karya yang masuk ke dalam sistem online kita Pak yang sudah upload karya itu dan mendaftar gitu itu kita lihat Pak Direktur betul-betul kita optimis dengan anak-anak kita dan kita memang tidak kebetulan mengambil tema itu ya itu adalah tema-tema yang sangat apa apa ya up to date bisa kita jadikan sebagai semangat dan jawaban atas nilai-nilai tadi itu, ketidakpastian, perubahan cepat, yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya, itu uh, sedikit oleh adik-adik. Itu kira-kiranya ya, uh, latar belakang uh, apa namanya strategis dan latar belakang filosofisnya yang harus di apa namanya dimaknai <tuh. <tuh. melalui ekspresi dan karya inovasi adik-adik di bidang uh, perusahaan. Itulah sejatinya pelajar Pancasila. Gitu, gitu Ajeng. Ya baik, terima kasih Bapak penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Direktur Kemitraan, Bapak Ahmad Salfi. Bapak, talenta adalah sebuah anugerah. Hal apa yang harus dilakukan para siswa untuk menjadi konsistensi diri dalam berkarya, khususnya di dunia wirausaha? Ajeng, terima kasih atas pertanyaannya juga. Pertanyaan dari penanya tentunya aja menyampaikan tadi. Jadi begini percayalah bahwa Tuhan itu maha adil itu yang pertama. Bahwa setiap orang mempunyai kelemahan, tapi Tuhan selalu menitipkan kelebihan di setiap orang. Dengan keyakinan itu maka orang tidak boleh rendah diri. Itu yang pertama. Nah, dengan adanya keyakinan itu tapi di sisi lain kita dituntut untuk tidak arogan dan tidak sombong kembali ke talenta. Gimana sih caranya kita mengasah talenta kita? Ajeng, kebetulan saya agar kita konsisten, kebetulan saya peneliti dari awal begitu saya masuk pasien saya adalah peneliti. Namun demikian, kita tidak bisa hanya berhenti di peneliti saja. Begitu panggilan sebagai diplomat datang empat tahun, tentu saja saya tidak bisa langsung masuk laboratorium. ya. Uh, namun demikian, kita bisa membimbing mahasiswa S3, S2, S1 tetap walaupun kita jadi diplomat. Jadi kembali ke, uh, kebetulan jawaban saya bukan sebagai seorang wirausahawan. Namun untuk mengasah konsistensi diri, maka kembalilah selalu kalau ibarat bandulan itu ya pendulum jam itu kembali ke titik tengah ada saatnya kita sering-sering berkontemplasi diri benarkah langkah yang telah saya ambil jadi ajeng tidak apa namanya hidup itu juga tidak selalu harus lurus kalau ada iklan, saya tidak mau menyebut produknya. Life is never flat, kata iklan tersebut. Saya nggak mau ambil iklan itu iklan <laughs> apa. Karena hidup kita yang nambah gelombang jadi berselancarlah di atas yeah, yeah. gelombang tersebut. Sebaik baik orang adalah dia yang bisa menggunakan selancar kecilnya untuk bisa bermain di atas ombak itu. Anakku sayang termasuk Ajeng di dalamnya ya. Saya masih anggap adik saya. Jadi kembali ke arah konsistensi itu ada orang yang wirausahawan yang jatuh bangun. Ingat, tidak semua wirausahawan itu juga konsisten di wirausaha, tapi kembali ke tempat yang dia suka karena panggilan terbaik adalah panggilan hati nurani. Kebetulan apa yang saya kerjakan 25 tahun terakhir selalu sesuai dengan apa yang panggilan hati saya karena itu saya bekerja dengan passion. Jadi menjadi wirausahawan adalah salah satu cara tapi tanyakan kembali apakah saya bahagia dengan menjadi wirausaha itu yang terpenting Jeng tanyakan kembali ke diri sendiri apakah menjadi wirausaha membuat saya gembira ternyata banyak orang yang berhasil menjadi pengusaha mereka justru membangun dari uangnya yang banyak itu membangun lembaga-lembaga pendidikan lagi tidak lagi dia sebagai Pengusahanya, dia serahkan usahanya itu ke tangan sahabatnya atau kepada anak-anaknya, tapi passion dia adalah di dunia pendidikan. Maka jadilah dia pemberi sumbangan, membangun, dan dia sendiri menjadi guru, karena di tengah menjadi guru itulah kebahagiaan hakiki yang dia dapat. Jadi tanyakan kembali ke jantung hatimu, ajeng, dan adik-adikku semua. Kurang lebih itu kan, Kang Asep, saya kembalikan ke Pak Kapus. Keren. Keren Pak Direktur, ya. Itu Ajeng itu sangat inspiratif itu. Bekerja dengan passion berbahagialah. Gitu ya, Pak ya. Pak Direktur. Oh. Keren. Iya. Okay. Jadi Adik harus catat itu, Adik. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Pak, karena ini sangat antusias sekali nih penanyaannya Pak. Penanyanya, yeah, Pak. Yeah. Pertanyaannya dari Elva Yunita. Okay. Pak, banyak anak muda yang tertarik dengan dunia bisnis atau wirausaha. Tapi bagaimana agar keinginan dan kemampuan dapat berkembang dengan keterbatasan yang ada seperti keterbatasan dukungan, lingkungan, pendidikan yang masih mengutamakan nilai juga gelar dibanding skill. Terima kasih Bapak, boleh Bapak Asep atau Bapak Ahmad Sauki untuk dijawab. Pak Direktur, Pak Direktur ini tepat ini. Kalau <laughs> <laughs> silakan <laughs> <cikakan, laughs> Pak Dir. Mohon ada skill ijin. ada ijazah ada itu Pak. Mohon izin. <laughs> justru itu uh, pertanyaannya tadi men uh, pendidikan vokasi ini. Adik-adikku, sekarang kita tahu kemajuan teknologi bahwa ada namanya jiks ekonomi. Jiks ekonomi itu di mana pekerja itu nggak mau dia terikat di salah satu tempat. Dia inginnya mobile, tempatnya begitu, sellernya dia yang menentukan, dan lain sebagainya. Contoh yang paling sederhana, saya sebutkan nama perusahaan yang dimulai dari huruf G. Nah, Perusahaan tersebut hanya mengorder, mengatakan bahwa saya butuh software seperti ini, saya butuh aplikasi seperti itu. Dia sebut dua, maka berlomba-lombalah orang yang mempunyai kemampuan menghasilkan aplikasi, software rekayasa perangkat lunak, dan lain sebagainya itu mendelivery sesuai dengan permintaan uh, si perusahaan. Software yang g depannya tadi, saya tidak perlu nyebut merek. Ya, apa yang terjadi dengan cerita? Contoh itu adalah contoh betapa disruptionnya sekarang betapa uh, kompleksnya bentuk uh, perusahaan dan uh, dunia usaha saat ini termasuk dengan uh, apa namanya kompetensi seseorang perusahaan yang dimulai dengan huruf G tadi tidak melihat seseorang itu apakah dia doktor atau master atau bachelor yang dia pentingkan adalah deliverable apa yang bisa dibuat saya ingin aplikasi X atau y atau Z itu permintaannya kan Oke Nah kembali kepada kita sebagai ingin memulai dunia usaha dan dunia industri ada kata-kata gelar tadi dengan dibangunnya atau terbentuknya Direktorat Jenderal vokasi sekarang kita ingin menyangatkan arti bahwa pendidikan vokasi yang terdiri dari kursus dan pelatihan. SMK maupun Politeknik bukanlah pendidikan kelas 2 atau pendidikan yang bisa dipandang sebelah mata. Jadi pertanyaan uh, Ajeng tadi dari Mbak atau D. Elva Yunita sangat baik. Nah, apa yang bisa kita berikan daya dukung? Begini, Adinda, faktor keberhasilan berwirausaha itu kan sangat banyak. Adanya modal, man, many, manajemen, dan sebagainya, ilmu manajemen. Tapi di luar man, many, manajemen, ya, kemudian market dan seterusnya ada faktor juga laki dan ada juga faktor timing. Tidak pada saatnya semua syarat itu dipenuhi tapi ada syarat time atau waktu yang belum terpenuhi kadang-kadang dia stagnan atau malah surut modalnya bisa terkuras. Oleh karena itu, Adinda, ada faktor ketuhanan yang jangan dilupakan karena faktor ketuhanan tersebut akan membuat seseorang tersebut pada saat jatuh atau bangun di dunia bisnisnya, dia masih tenang. Ditambah lagi, apa peran pemerintah? Itu tadi ya, faktor ketuhanan itu kembali ke diri dia sebagai personal. Dukungan pemerintah. Apa yang kebetulan bisa kami ceritakan di sini, ada namanya program PKK dan PKW di Direktorat Jenderal kami, eh, Ajang. Jadi program kecakapan kerja dan program kecakapan wirausaha itu di modal tidak banyak namun merupakan suntikan dana dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ya untuk orang-orang atau ananda kita yang mau memulai usaha. Coba buka di website Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan ada program namanya PKK Program Kecakapan Kerja dan Program Kecakapan Berwirausaha. Mudah-mudahan suntikan dari unit kerja kami yang tidak besar itu bisa bermanfaat. Namun, tentunya modal itu tidak hanya dari pemerintah itu saja; ada bank, ada lembaga-lembaga pemberi kredit yang akan memberikan kesempatan. Namun, tentu caranya adalah membuat proposal: bagaimana membuat proposal yang bankable, yang layak dijual. Tentunya, di fiksi ini kita bisa belajar sisa jawabannya, tentunya disempurnakan oleh Pak Asep mudah-mudahan Pak Asep berkenan untuk menjawab pertanyaannya dari ya. Pak Yunita tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur sangat uh, genial. Terima kasih Pak Direktur betul. Uh, adik ade itu juga pertanyaannya ada mengandung satu kata negatif yang harus dihindari ya. Itu pertanyaannya ada kata keterbatasan. Agak berulang-ulang itu kata keterbatasan. Nah harusnya itu change menjadi kesempatan. Kesempatan sudah diberikan oleh Pak Direktur tuh. Adik-adik nanti mungkin pada itu kita bicara ya Pak, bagaimana bisa mengakses program kecakapan wirausaha. Nah, ini, ini itu ya. Jadi uh, tidak ada uh, yang tidak uh, apa semuanya bisa menjadi uh, sebuah kesempatan kita bangun jaringan, banyak informasi yang baik, hindari konten-konten yang tidak bermakna, lebih akses kepada konten-konten yang mengayakkan, yang bermakna menjadi bagian dari eh, apa namanya? serdadu-serdadu untuk mengisi konten-konten lebih positif. Itu di literasi digital Pak Direktur itu juga sangat penting Adik-adik ini adalah bagian dari itu. Jadi sambil Adik-adik membuka peluang, Adik-adik juga mengisi konten-konten eh, yang lebih bermakna, lebih positif di jagat media dan jagat maya kita ini sehingga adik eh, Adik-adik juga bermakna di dunia nyata dan bermakna di dunia maya gitu ya kira-kira kurang -kira lebih termasuk memanfaatkan tadi perusahaan G tadi itu siapa ya di antara itu kan memanfaatkan betul-betul bagaimana potensi dan apa kesempatan di dunia maya. Jadi adik-adik jangan menganggap eh, apa semua yang lu itu sudah terbatas. Tidak terbatas. Tergantung kepada pikiran kita. Bagaimana kita memandang itu menjadi sebuah kesempatan. Nah, konkretnya dari sampai oleh Pak Direktur kita senang Kemarin juga Pak Direktur betul kami mendengar dari Pak Saryadi ya dari Pak, uh, Pak Koordinator uh, Pak, bahwa uh, di, di apa namanya di di chain ada beberapa program yang uh, nanti mungkin bisa kita uh, komunikasikan lebih jauh sehingga menjadi medan apresiasi yang sebijak bijaknya bisa diakses oleh adik kita apakah itu SMA SMK yang jelas itu anak-anak Indonesia yang punya kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari hero yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur. Terima kasih, Pak. Silakan, Ajeng. Oke, terima kasih Pak Asep dan Bapak Ahmad Saufi atas jawabannya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya ya, Pak? Wah, masih nih. <laughs> Aduh, bapak, karena sangat antusias untuk menanyakan. Mungkin satu pertanyaan lagi. Apa yang harus dilakukan para siswa khususnya siswa SMA untuk menjalin kemitraan dengan dunia industri, menjalin networking networking yang lebih luas agar bisa mendapatkan dukungan untuk mengembangkan bisnisnya. Boleh Pak Direktur. Tanya -tanya Mohon untuk izin. Baik, Pak Ahmad Saufi tentunya. Oke. Okay. <laughs> Jadi luar biasa ajeng pertanyaannya Pak Kapus luar biasa jadi mohon izin menjawab tanyakan kepada diri kalian, yep. ya, tanyakan kepada diri kalian kebetulan pertanyaan itu kan anak-anak SMA nih namanya. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak SMA dan atau lulusan SMA sebentar pada saat SMA. SMA kami zaman saya dan zaman Bapak Asep berbeda. Kami SMA tahun 88, 87, 86 SMA kami. Pasep sedemikian juga beda dengan zaman kalian dulu kami tidak mempunyai gadget nggak ada WhatsApp kalian di tangan kalian hampir semua anak-anak SMA mempunyai gadget kalau katakan handphone yang pertama hanya bisa untuk SMS sama untuk nilfood sekarang semua aplikasi sudah ada di tangan kalian jadi yang pertama caranya adalah belajar bagaimana cara belajar itu yang penting how to find right information. Itu yang penting karena di dalam konten tersebut begitu pulsa kalian cukup dan berhasil mengakses semua akses itu bisa. Untunglah sekarang ada proteksi ini konten untuk umur tertentu tidak boleh ada blocking. Itu kami salut kepada pemerintah ini ada hal-hal yang untuk menjaga moral bangsa ini jadi diblok konten itu. Tapi apa namanya sejatinya handphone yang ada di tangan kalian adalah dunia, adalah window. Ya, sebanyak kalian berselancar, sebanyak itulah ilmu kalian. Jadi pertanyaannya kembali tadi, hanya untuk membuat networking itu sangat gampang. Satu, pelajari bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ar Halo Bapak. Pak Dir. Mungkin uh, terdapat gangguan sinyal. Iya. Sebentar, tunggu sebentar, Rajeng. Pak Dir, mungkin ada. Oke, boleh dilanjutkan dengan Pak Asep Sukmayadi, boleh. Kami persilakan Bapak. Iya. Halo Bapak. Ya mohon maaf sobat prestasi mungkin ya, fiksi dia adalah salah satu jawaban awal. Oh iya, oh, Pak. Pak Direktur mungkin ada gangguan uh, ini. Jadi, nah, proses okay. juga uh, ini sedang membangun eh, antara yang kita perhatikan lebihnya ada posisi sudah sangat bagus kita kurasi tetapi yang menjadi tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita menghubung-hubungkannya mengkomunikasikannya kemudian mengaktualisasikan dan mengakuisisinya secara lebih terencana ini yang 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 uh, uh, menjadi tantangan kita sehingga kita nanti lebih bergerak ke arah dari hanya sekedar kompetisi menjadi sebuah medan untuk aktualisasi dan kapitalisasi. Ini yang sedang kita bangun rumuskan Adik-adik. Tetapi sambil jalan saya kira Adik-adik punya kesempatan yang banyak dan luas untuk membangun jaringan secara informal. Ada jaringan-jaringan formal secara informal yang mungkin bisa Adik melakukan. Pak Pak Direktur sudah hadir kembali, silakan, Pak. Ajeng, Pak Dir sudah ada lagi? Oh, oh sudah ya. Oke, ya. kita langsung sambungkan ke Pak Asep ya, padir, Maka, ya, Pak Dir, bangga Pak. Mohon izin. Tadi saya tambahkan sedikit tentang ini networking, Pak. Silakan, Pak. Iya, tadi. Ah, mohon izin, Ajeng, sedikit kesalahan teknis tadi. Iya, Pak. Iya, ya, Bapak. Tidak Jadi, Kita kembali. Bahwa di tangan kita, begitu ada gadget, terus kita bisa menulis... Ya, bahasa Inggris sudah satu tambahan lagi. Tadi 250 juta kawan kita berbahasa Indonesia yang baik benar-benar. Dear Mr. Smith, Dear Mr. Mrs. Smith, kita tulis surat sudah. Saya adalah anak SMA yang mempunyai kemampuan XYZ mengatakan seperti itu. Anda sebar dia ke tempat-tempat yang layak. Kita sudah punya sahabat dua kali lipat dari itu. Nah, jadi dengan kemampuan berbahasa Inggris, dunia kita nambah lebarnya lima kali. Nambah bisa berbahasa Jerman, da damenun, katanya. Nambah lagi lima kali lipat luas dunia kita. Jadi artinya jangan hanya terpaku pada fisik bahwa oh ada perusahaan X dan Y yang dekat rumah saya, dia adalah perusahaan otomotif atau deal atau apa atau perusahaan tidak kemampuan kita ada di gadget ini ya, kemudian kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu menunjukkan santun kita. Orang tua atau pemilik perusahaan yang bisa membaca kalimat runut dengan baik dan benar akan jatuh hatinya. Percayalah, itu jadi kelebihan kalian. Apabila bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, menceritakan siapa kalian, tentu beda. Anak SMA dengan anak SMK, jumlah praktiknya berbeda. Tapi begitu kalian mengatakan, "Saya memiliki kemampuan, bolehkah saya magang atau berkarya di tempat Bapak?" Setidaknya terbukalah jendela atau pintu perusahaan tersebut kepada kalian. Jadi, berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar. Surat adalah cermin diri kalian. Begitu kalian bisa menuangkan dalam bentuk surat, kalian akan dapat beasiswa, kalian akan dapat kesempatan kerja. Itu ibaratnya seperti cermin bagi orang yang membaca surat, itu. jadi anakku. Perhatikan kalimat kalian berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kuasai bahasa asing, maka networking itu akan datang buat kepada kalian dan ada di tangan kalian. Gadget ini itulah kelebihan kalian. Beda dengan kami, dulu kami bersurat dan menunggu kilat khusus itu tiga hari, apalagi kilat biasa ya, beda tapi challenge-nya itu juga akan berbeda-beda. Peluangnya beda, challenge-nya beda dan berbahagialah dengan kemajuan teknologi yang sedang kalian pegang. Bukan begitu Pak Asep, Pak Kapus? Betul. Betul. Itu uh, apa uh, saya kira uh, uh, apa tips yang adik-adik harus camkan dengan baik, di benak bahwa membangun networking itu sekarang sudah ada sesungguhnya di dalam genggaman adik-adik semua. Gitu ya, Pak Direktur? dengan bisa meng, apa namanya mem, membangun gagasan mengkomunikasikannya dengan baik baik secara lisan maupun secara visual kemudian apa namanya bisa membranding diri dan kemudian menselling ya me, 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 dalam tanda petik ya menampilkannya me, mengunjukkannya kebolehannya itu di dalam apa namanya komunikasi yang baik itu salah satu kemampuan memang yang uh, harus adik ade bangun dan pak direktur izin fiksi juga diantaranya kita uh, di dalamnya sebenarnya ketika on site saja kita tuh butuh-butuh membangun kemampuan-kemampuan itu untuk ade-ade dengan menghadirkan narasumber kemudian inspirasi yang uh, bisa di apa diambil oleh adik-adik semua terima kasih pak direktur saya kira uh, ini sangat uh, inspiratif dan saya senang pak direktur bisa berbagi dan mem mem apa memberikan uh, nasihat kemudian uh, apa uh, pandangan ya pandangan dan kemudian wejangan itu yang pas Pak mungkin Pak ini bahasa yang wejangan yang uh, sangat pas yang anak-anak saya kira dari komentar dan kemudian pertanyaan-pertanyaan ada lebih dari 15 Pak direktur kita akan coba kurasi ada pertanyaan yang menarik mungkin bisa kita sampaikan ke Mas Menteri terkait ada beberapa ya. pertanyaan di situ terkait dengan merdeka belajar dikaitkan dengan uh, talenta dan dan uh, apa pengembangan prestasi termasuk juga di uh, apa di lingkungan uh, sekolah gitu. Itu aja. Terima kasih sekali lagi Pak Direktur atas uh, kesempatannya, atas inspirasinya. Uh, kami akan uh, merencanakan terus merapat ke Bapak Pak untuk berbagi uh, siap perhatian untuk anak-anak bertalenta ini baik di SMA. SMA. Kita akan Insya Allah Ya kita akan Insyaallah. Saya nanti menghadap ke Bapak untuk uh, apa, mohon arahan. Saya. Kira, Gih, pak asep saya ingin berterima kasih kepada pak asep dan kepada kakanda asep sebagai pembina pramuka rasa pramuka kita <laughs> saya dipertemukan di forum ini belum pernah ketemu fisik dengan pak asep tapi jiwa pramuka kita membuat kita bersaudara satriaku kudarmakan dharma ku kuku baktikan. terima kasih kang asep sehat selalu di masa pandemi ini sehat selalu buat ajem saling doakan selalu Ya, sama-sama Bapak Ahmad Sawfi. terima kasih banyak kepada Bapak Asep dan Bapak Safi telah memberikan motivasi serta berbagai pengalaman cerita inspiratif untuk anak-anak talenta berprestasi Indonesia tentunya. Nah terima kasih untuk Bapak dan Pak Asep dan Pak Ahmad boleh dipersilakan untuk keluar. Terima kasih Pak Direktur sehat selalu. Adik-adik silakan dilanjutkan. sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, selanjutnya Sobat Prestasi kalian pasti menunggu-nunggu di narasumber selanjutnya ya. Kan tentunya untuk itu tetap uh, terus stay atau tetap di Zoom ya. Kita akan memulai acara pada jam 11. Oke. Untuk peserta, Bapak atau Ibu serta sobat prestasi untuk tetap tinggal di Zoom ya. Karena kita akan pas harus on time ya. Karena ini narasumber kita sangat luar biasa di mana Pak Sandiaga Uno akan memberikan arahan atau motivasi serta tips dan triknya mungkin. Untuk itu jam 11 kita akan memulai acara.